sini, Bu. Tangan situ, Bu. Ya. Kenapa dilakukan penyegelan karaoke ini, Bapak? Karena dia sudah melanggar ketentuan. Pertama, izin sudah tidak ada mengantongi izin. Yang pertama, yang kedua, mereka kebetulan PNN dan kepolisian itu razia gabungan. Mereka mengantongi izinnya dan juga sabu-sabu. Ini kan kita minta ke penutupan yang kedua kan. Ya alhamdulillah kalau di karena memang resah sekali. Seberapa jadi, ini Pak meresahkan? Kemarin apa namanya? Ada itu kan kedapatan tangkapan sabu. Sabu sama jinit. Kan betul meresahkan warga kita.